Halo, selamat datang di video YouTube Mas Buruh Channel. Kali ini Mas Buruh Channel memberikan kisi-kisi tes masuk kerja di PT Maxis. Mari simak terus videonya. PT Maxis Internasional Indonesia merupakan salah satu perusahaan produsen ban terpercaya di dunia. Perusahaan ini sudah memproduksi merek ban yang dipasarkan hingga 180 negara dengan brand Maxis. PT Maxis memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di kawasan industri Greenland International Industrial Center GIC Cikarang, Bekasi, Kabupaten Bekasi ini ya. Sobat nanti kalau yang belum tahu bisa searching-searching PT-nya di mana. Ban yang diproduksi oleh PT Maxis antara lain adalah ban-ban yang digunakan untuk sepeda motor, mobil, truk, bis, dan juga ATV. Cara mendaftar kerja di PT Maxis biasanya via form website atau bisa juga daftar via job street. Dan pada saat apply berkas-berkas lamarannya itu nanti sobat harus memakai file PDF ya. Jangan lupa pakainya itu file PDF buat apply berkas lamarannya itu ya. Oke, langsung saja kita simak kisi-kisi tesnya. Tahapan tes yang pertama yaitu tes psikotes. Untuk tes psikotes yang pertama ada tes antonim dan juga sinonim. Nah, ini yang pertama antonim. Antonim itu adalah lawan kata. Ini contohnya seperti ini, tes antonim atau lawan kata ya. 1 sampai 10 ini soalnya. Nah, ini saya kasih juga kunci jawabannya. Ini nanti waktunya sangat cepat ya. Sobat jadi mikirnya harus cepat. Yang pertama ini gasal. Gasal itu lawan katanya apa? Nah, kunci jawabannya 1 nomor 1 D. Itu genap ya. Gasal itu genap. Mitra, mitra lawan katanya apa? Mitra itu yaitu A ya, saingan. Nah, ini A ya. Ini sempat bisa pelajarin. Kemudian sinonim. Nah, sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, ini ya, 1 sampai 10 juga. Nah, ini juga ada kunci jawabannya juga. Nah, ini nomor 1 jurnalis. Jurnalis itu persamaan katanya apa? 1 A. Nah, jurnalis persamaan katanya adalah wartawan. Nah, ini 1 sampai 10 sobat bisa dipelajarin. Ini ada kunci jawabannya juga. Oke, sebelum lanjut kisi-kisi tesnya, saya ucapkan terima kasih banyak buat sobat yang sudah like dan juga subscribe YouTube Mas Buruh Channel. Sobat bisa juga nyalain loncengnya ya agar bisa mendapatkan video-video update dari YouTube Mas Buruh Channel seputar info-info lowongan kerja, kisi-kisi tes, lamaran kerja, dan yang lainnya seputar dunia kerja pastinya ya. Oke, terima kasih. Next, tes psikotes yang kedua yaitu tes soal matematika. Nah, ini soalnya itu banyak banget ini. Kurang lebih ada 50 soal. Waktunya itu sekitar 10 sampai 12 menitan. Jadi sangat cepat sekali ya. Nih. 1 sampai 50. Nah, ini sudah saya kasih kunci jawabannya juga. Nah, ini kalau videonya kecepatan, sobat bisa di pause-pause dulu ya buat apa? Belajarnya biar enggak apa ketinggalan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini mungkin soalnya tidak sama 100% sama yang di tesnya nanti ya. Tapi sobat bisa buat belajar ini kira-kira soal matematika dasar itu seperti ini. Ini triknya itu sobat nanti cari soal yang menurut sobat itu paling mudah dulu, jadi tidak buang-buang waktu nantinya ya. Nanti juga di sana dikasih kertas buat coret-coretan mungkin ya, kertas kosong itu ya. Nih yang nomor satu dulu ya. Biasanya yang atas-atas ini yang mudah-mudah nih biasanya. Ini contohnya 85 ditambah 43 dikurangin 40 sama dengan, nah ini ya, nomor satu isinya 88. Nah, ini dia kunci jawabannya 88 ya. Oke, sama ya. Sobat bisa pelajarin ini dia soal-soalnya. Ini kunci jawabannya. Ini ya. Mikirnya harus cepat karena waktunya sangat cepat sekali ini ya. Mungkin kalau yang gagal di tes ini, psikotes ini bisa langsung gugur gitu loh. Jadi harus benar-benar. Oke, next. Kita ke tahapan tes yang selanjutnya yaitu, nah ini dia, tes yang paling penting atau yang berperan besar pada tes kerja di PT Maxis yaitu adalah tes interview. Jadi mungkin ada yang bilang ya, tes psikotesnya itu hanyalah
buat formalitas saja mungkin. Jadi yang pentingnya itu adalah tes interviewnya ini. Jadi sobat harus persiapin betul saat mau mengikuti tes interview ini apa saja yang harus dijawab nantinya agar sobat itu bisa siap ya. Tes interview di PT Maxis itu nanti dilaksanakan dua kali, yaitu tes interview HRD dan juga interview user. Untuk interview HRD ini biasanya dikasih pertanyaan umum seputar data diri dan juga pengalaman kerja. Sedangkan untuk interview user, pertanyaannya lebih spesifik seputar keahlian atau kemampuan yang dimiliki. Nah, seperti nanti ditanya mungkin ya, di perusahaan sebelumnya itu bekerja di bagian apa, nanti sobat sebutkan saja apakah itu sebagai operator produksi atau QC atau maintenance, dan sobat itu punya kelebihan apa, apa bisa alat ukur apa, kaliper atau yang bisa welding mungkin sebutin saja bisa welding, atau yang bisa forklift sebutin saja bisa forklift, itu jadi nilai plus ya. Kemudian kamu yang pernah bekerja di pabrik ban nih, yang dulunya pernah bekerja di pabrik ban seperti di apa tuh, di Bridgestone atau di mana tuh, di Multistrada mungkin ya. Nah, itu peluang keterimanya itu lebih besar tuh yang punya pernah bekerja di pabrik ban itu ya. Karena PT Maxis ini juga produksinya adalah ban. Kemudian saya juga dapat info juga buat yang tes untuk bagian-bagian tertentu, mungkin seperti bagian staff atau engineering ya. Nantinya akan di interview memakai bahasa Inggris. Bahkan ada juga yang pakai bahasa Mandarin. Jadi mungkin itu apa ya, sebagai nilai plus juga yang bisa bahasa Inggris lancar, dan mungkin ada juga yang bahasa Mandarinnya. Buat persiapan kamu coba pelajari dan searching-searching info atau video-video YouTube yang membahas tentang tes interview yang pakai bahasa Inggris, dan sedikit-sedikit belajarlah tentang bahasa Mandarin ya, yang penting-penting dulu tentang perkenalan atau apalah ya. Oke. Selanjutnya bila lolos tes interview ini, yang terakhir ada tes MCU atau medical check up. Nah, ini sarannya sebelum mengikuti tes MCU, yaitu yang biasa merokok ini hentikan dulu merokoknya ya. Perbanyak istirahat, jaga stamina tubuh, perbanyak konsumsi sayur dan buah, penuhi kebutuhan air putih ya. Ini kalau bisa banyak minum air putih. Hindari konsumsi obat-obatan, jangan ngopi dulu ya. Yang ini yang biasa ngopi nih, stop dulu lah. Dan kalau bisa puasa. Dan yang terpenting adalah berdoa nih ya. Nih kalau bisa juga minta doain sama kedua orang tuanya nih ya. Oke lah, itu dia tadi kisi-kisi tes masuk kerja di PT Maxis. Semoga bermanfaat, semoga sobat semua bisa keterima bekerja di PT Maxis. Terima kasih sudah like dan juga subscribe YouTube Mas Buru Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam semangat dan sukses selalu. Dadah.